Kami ingin selamat datang Panglima Korem 2 Sriwijaya, kata hormat Bapak Mayor Jenderal TNI Agus Suhardi. Kami sekalian silaturahmi dengan Bupati Musi Banyuasin. Tentunya saya sudah sampaikan tadi ke Pak Bupati, apa program dari Pak Bupati kita siap mendukung demi untuk mesejahterakan masyarakat. Untuk Kahula sendiri, Kahula sendiri, saya juga sudah ngomong sama Pak Bupati, kita lebih bagus mencegah daripada barang itu sudah terjadi kita padatkan. Saya sudah ngomong sama Bupati, kita mencegah ini, kita sosialisasi. Lebih bagus kita sebelumnya kita sampaikan kepada masyarakat, kita melaksanakan pencerahan pada masyarakat supaya tidak terjadi pemakaran peradaban sebelumnya. Penambahan personil ada mungkin? Kalau penambahan personil tentunya sesuai kebutuhan ya. Sekarang ini masih kita mengerahkan yang ada di wilayah Mukai. Ada daerah rawan, udah pasti kita punya pengalaman 2019. Ya. Titik-titik api itu sudah kita petakan, sudah kita mapping. Sehingga nanti kalau ada sesuatu kita bisa langkah-langkahnya yang akan kita laksanakan sudah jelas semua. Mudah-mudahan tidak terjadi lah. Mohon doa bersama. Mudah-mudahan ini, lihatlah sekarang ini cuaca mau hujan, mudah-mudahan hujan obatnya. Mudah-mudahan diminimalisir. Iya, ya. Minimalisir. Datang ke sini kesan Bapak sendiri seperti apa? Datang ke Bumi Sarang Sirat ya Pak? Iya, saya pertama kali ucap terima kasih pada Bupati yang sudah menyambut saya dengan baik. Yang kedua, dulu saya bercita-cita itu pengen ke Sekayu ini. Karena saya kan orang Palembang kan? Nah, sekarang saya alhamdulillah sudah ngelihat dengan mata kepala sendiri saya Sekayu. Sudah makan pindangnya, Pak? Ya, udah pastilah. Balik lagi hari ini. Iya, makan pindang patin gitu kan. Oke ya? Makan.